kita tak buat perangai macam tu. Sebab Islam ini adalah as-salam, agama yang mengajak kepada kesejahteraan, keamanan. Kita tak buat benda-benda itu. Tapi ada tak? Kita tengok kan, ya, Quran dicari-cari, dipoyak-poyak kan. Tapi bila kita jumpa, kita nak buat apa? Takkan nak biar je walaupun kita tak ada wuduk. Mesti kita ambil dan kita selamatkan tujuannya untuk kita pelihara kemuliaan Al-Quran. Jangan ni biar. Biar lah, Al-Quran pun dah jadi cepet-cepet kan. Ambil, simpan elok-elok. Kalau perlu, kalau perlu, boleh dilupuskan. Tapi dia ada cara. Tak boleh kita pandai-pandai nak bakar kan. Dia ada cara dia. Cara-cara melupuskan lembaran-lembaran Al-Quran yang lama, yang tak boleh dibaca, yang tak boleh dipakai. Ada cara dia. Tapi tetap kita kena simpan elok. Tak boleh dia biar bersepah-sepah dalam lantai, tak boleh. Ataupun kita jumpa dalam panggil, tak biarlah kita dalam panggil pun kan. Jadi kita kena ambil satu tindakan untuk menyelamatkan Quran ini walaupun kita tidak ada wudu pada waktu itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahamlu dan membawa mushaf. Ini pun tak boleh. Ada orang dia letak Quran dalam beg lekung dia. Ada Quran tu kecil je, tak besar mana pun, macam pocket size, size pocket je. Dia simpan dalam beg lekung dia. Tutup tak ada wudu. Boleh tak dia ambil? Dia bawa, tak boleh ya. Walaupun kata dia bawa beg, tapi dalam beg tu ada ada mushaf, dia kira macam bawa jugalah mushaf tu. Jadi tak boleh lah. Kenalah ada wudu, kena ada wudu. Gitu. Ini empat benda untuk semua orang. Siapa yang tak ada wudu, empat benda ni tak boleh dibuat. Semayam tak boleh, tawaf tak boleh, pegang mushaf tak boleh, sentuh mushaf tak boleh, bawa mushaf pun tak boleh. Ni empat benda ni. Okey. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, sambungan pasal 13 ni, perkara yang diharamkan ketika duduk. Tadi kita baca ayat tadi kan. Wa in kuntum junuban fattahharu. Bila anda berkeadaan, bila kamu berkeadaan junub, maka adalah kamu mandi, membersihkan diri. Wa yahrumu 'alal junubi, dan diharamkan ke atas orang yang berjunub. Orang yang berjunub ni apa dia tuan? Orang yang hadas besar. Tadi tak ada wuduk hadas kecil, ni hadas besar, berjunub. Berjunub ni macam-macam lah. Keluar air mani pun boleh jadi junub. Keluar dalam haid pun boleh kena boleh, dikira junub. Keluar dalam nifas pun boleh dikira junub. Telah melakukan persetubuhan pun dikira junub. Sebab benda-benda ni semua membawa kita berkeadaan hadas besar. Jadi orang yang berjunub, orang yang hadas besar, kata pengarang kitab ini, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Diharamkan ke atas orang yang berkeadaan hadas besar atau berkeadaan junub ini enam perkara. Tambah lagi dulu. Jadi orang yang dalam keadaan hadas kecil, empat aja. Bila dia hadas besar, tambah lagi dua. Apa ni enam perkara ni? Empat dah kita bincang tadi, tambah lagi pun. Tak boleh semayang, sama. Orang yang junub bahaya besar, tak boleh semayang dosa. Tawaf pun sama. Memegang mushaf, menyentuh mushaf pun sama, tak boleh. Agak-agak kalau untuk datang bulan, jangan pegang Quran. Nak pegang Quran, nak Quran, buah nak ambil Quran, jangan kita ambil Quran. Tak boleh sentuh. Waham dulu dan membawa mushaf, bawa pun tak boleh.
bawa pun tak boleh, sentuh tak boleh, bawa pun tak boleh. Kemudian yang kelima, walubtu fil masjid. Walubtu pun boleh baca, walabtu pun boleh baca. Apa dia walabtu fil masjid? Menetap di dalam masjid. Ini tak boleh. Orang yang dalam keadaan besar tak boleh duduk dalam masjid. Sebab itu dinasihatkan kepada terutamanya kaum wanita, akak-akak dengar betul saya kak. Dengar betul kak ya, dengar pasal dengar betul. Tapi jangan dimarah pun dah belakang tu. Biarlah dia pun nak borak, nak sembang, nak kata apa. Akak di belakang dengar betul saya cakap ni. Katalah ada jemputan majlis akan nikah di masjid. Dengar akak dengar betul. Tarikhnya sekian-sekian hari. Akak jemput ni, jemputan ni, majlis akan nikah ni. Memang kat jemputan tu majlis akan nikah di masjid Kampung Bahagia sekian-sekian hari, hari Sabtu pukul 10. Kena pula hari itu akak datang bulan, tak boleh semayang. Tak boleh semayang datang bulan, hari itu pula datang bulan. Hari lain datang, hari itu pula datang. Maka boleh tak akak masuk ke dalam masjid? Jawabnya tak boleh. Kena beritahu Tok Umar, maafkan saya tak dapat datang majlis akad nikah pagi ni. Saya uzur. Cakap tenderang. Tak apa, datanglah. Kami buat akad nikah bukan dalam Dewan Semayang. Kami buat akad nikah dalam Balai Lintang. Itu tak apa. Sebab Balai Lintang belum dikatakan, belum dikira sebagai sebahagian dari suntuk masjid. Melainkan kalau bangunan Balai Lintang itu punggungnya bersambung dengan punggung masjid dan kira sebahagian dari suntuk masjid, itu memang tak boleh. Faham betul lah. Kalau Balai Lintang dewan tu dia tak bersambung, dia dewan lain dalam kawasan masjid, tapi dia bangunan lain, dewan solat bangunan lain, nak buat akad nikah di Balai Lintang, boleh kita masuk. Perempuan boleh duduk dalam tu, tak ada masalah. Tapi kalau akad nikah dibuat dalam dewan semayang macam kita ni, tak boleh. Perempuan yang muncul syar'i tak boleh masuk duduk dalam masjid. Tapi untuk wali, untuk nak letakkan, nak tanya ni orang perempuan ni uzur tak uzur ni, boleh tunjuk tak bukti uzur tak uzur ni, selak kain tengok tak pasal dia ni untuk naik kena report. Zaman sekarang zaman orang ni pun report ni sikit-sikit punya hal pun report. Tu nak ikut selak kain tengok pakai pet tak pakai pet tu dalam pun kena. Bukan apa tu naik tu cakap betul, dia nak tengok kalau ada pet tak boleh duduk dalam masjid, kena keluar. Jadi tuan akhir beritahu secara umum lah. Puan-puan, mana-mana yang dalam keadaan uzur, saya mohon dengan oleh sebaik puan-puan untuk meninggalkan dewan semayang ini dan tunggulah di luar. Puan-puan tak boleh duduk dalam dewan semayang ini sepanjang majlis akad nikah ini berjalan. So kita buat hukum tetap hukum. Tak boleh, tak boleh kompromi. Tak apa, sekejap saja. Pakai pet takkan meliti jatuh atas kapet masjid. Tak. Hukumnya begitu, hukumnya begitu lah tuan. Tak ada kompromi. Tak boleh duduk dalam dewan solat, kena keluar. Kena duduk di luar. Kalau masjid tu ada Balai Lintang, tak boleh. Boleh kita atur. Biasanya akad nikah masjid dibuat dalam dewan semayang. Ini pengalaman kita lah. Pengalaman saya waktu mula-mula siap-siap menjadi tuan lagi, itu lah dia. Bila nikah masjid dalam dewan semayang, tak pernah dibuat di Balai Lintang. Jadi akak-akak belakang ingat tu, kalau undur hari tu jangan pergi, jangan masuk ke masjid. Tunggulah di dewan Balai Lintang, tunggulah di mana-mana. Sebab akak-akak tak boleh masuk dalam masjid.
tua yang dah yang kipas 6 ya.